Terkadang, seseorang itu hanya mencari kepercayaan di awal saja. Tapi, saat dia mendapatkan kepercayaan itu, dia malah mengkhianatinya. Itu bukanlah sifat amanah. Tapi amanah itu, setelah dia mendapatkan kepercayaan, dia akan selalu berusaha untuk menjaga amanah tersebut. Ini menunjukkan wajibnya kita mendatangkan amanah meskipun kepada orang yang pernah mengkhianati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para pemirsa LDI TV yang kami hormati, kita oleh Allah diciptakan sebagai manusia yang hidup dengan bermasyarakat. Agar kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan masyarakat, salah satu caranya adalah dengan memiliki sifat amanah. Amanah berarti bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan itu. Menyampaikan hak kepada yang berhak menerima dan tidak mengkhianati. Terkadang, seseorang itu hanya mencari kepercayaan di awal saja. Tapi, saat dia mendapatkan kepercayaan itu, dia malah mengkhianatinya. Itu bukanlah sifat amanah. Tapi amanah itu, setelah dia mendapatkan kepercayaan, dia akan selalu berusaha untuk menjaga amanah tersebut. Para pemirsa, harus sama-sama kita yakini. Memiliki sifat amanah merupakan perintah dari Allah dan utusannya. Berdasarkan dalil dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya, Allah perintah kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Addil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Sampaikanlah amanah kepada orang yang memberikan kepercayaan pada kalian, dan janganlah kalian mengkhianati orang yang mengkhianati pada kalian. Ini menunjukkan wajibnya kita mendatangkan amanah meskipun kepada orang yang pernah mengkhianati kita. Para pemirsa, siapapun orang yang memberikan kepercayaan pada kita, berarti kita adalah orang yang dipercaya. Maka kita berkewajiban untuk menjaga dan menyampaikan amanah tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, Fa'in ubina ba'dhukum ba'dhun fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Maka jika sebagian dari kalian memberikan kepercayaan pada sebagian yang lain, hendaklah orang yang diberi kepercayaan menyampaikan amanahnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Setelah kita memahami wajibnya mendatangkan amanah, maka masing-masing dari kita supaya berusaha agar memiliki sifat amanah. Dan kita supaya mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita agar memiliki sifat amanah. Terutama bagi orang tua, supaya memberikan contoh, arahan, bimbingan kepada anak-anaknya agar memiliki sifat amanah. Bagi seorang guru, supaya memberikan contoh, arahan, bimbingan kepada murid-muridnya agar memiliki sifat amanah. Sehingga ketika orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang memiliki sifat amanah, maka dengan amanah itu, kita akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan. Diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Idza dhuyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Ketika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kerusakannya. Ketika amanah benar-benar dijaga, maka bukanlah kerusakan yang akan mereka dapatkan, melainkan kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan. Semoga kita oleh Allah
dijadikan sebagai orang-orang yang memiliki sifat amanah. Sekian dari kami, banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.